Satgas Opsrasaka Kartens 2023 Wilayah Enduga menyambangi Kampung Buah Tengah Distrik Kenyam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, dengan terus menggencarkan program Polisi Piajar, Si Ipar, guna menumbuhkan semangat belajar anak-anak usia dini, Senin, 22 Mei 2023. Program Si Ipar sendiri ini merupakan program Opsrasaka Kartens dalam mendukung pendidikan daerah pelosok dan terus digencarkan dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat belajar melalui kegiatan belajar sambil bermain. Sebanyak 10 anak mengikuti program Si Ipar dan dalam kegiatan ini personel Opsrasaka Kartens memberikan materi pengenalan huruf, membaca, berhitung serta menulis kepada anak-anak dengan menggunakan papan tulis serta buku sebagai media pembelajaran. Kasub Satgas Wilayah Enduga, Ibtu Bayu Pratama Sudirno mengatakan, anak-anak di Kabupaten Enduga khususnya di Kampung Buah Tengah yang mengikuti pembelajaran mengalami peningkatan dalam pengenalan, membaca, serta menulis. Melalui program Si Ipar ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Enduga dan mengurangi angka buta aksara di pedalaman Papua. Hal ini tentunya menjadi langkah awal yang penting dalam memperbaiki kondisi pendidikan di daerah ini, ujarnya. Dalam bidang pendidikan, IPM Kabupaten Enduga sebesar 51,04, yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di daerah ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!